Iwan dan Ahwat masih di acara Sahur Bersama Tokoh bersama Ibu Dewi Motik Pramono. Ibu, beberapa tahun yang lalu kan sempat santer tuh berita di mana Ibu ada sedikit ribut dengan salah satu pembawa acara di TV swasta ya Bu ya, kalau nggak salah masalah pornografi apa. Bagaimana sih pandangan Ibu secara global terhadap pornografi, porno aksi, dan moral masyarakat Indonesia saat ini? Saya sebetulnya nggak ribut, cuma saya katakan tolong dong segmen itu dengar. Karena dia mengatakan solome, satu lubang rame-rame. Terus dia bilang, aduh enak tuh, saya juga pengen tuh coba. Di situ saya pingsan. Dia lupa. Ini ditonton sama semua manusia Indonesia. Maaf, saya langsung bilang, Anda mesti cabut itu kata-kata. Itu nggak boleh. Anda mengatakan itu. Anda sebagai contoh. Contoh Anda mengatakan solome, satu lubang rame-rame, itu enak tuh. Saya juga mau coba. Nah, di situ saya bilang, astagfirullahaladzim. Ini orang lupa bahwa dia ditonton sama mahasiswa. Dan saya bilang, Anda jangan marah. Kalau Anda nggak setuju, boleh keluar. Saya keluar. Dan jadi soal. Nah, itu ternyata yang saya bilang. Toh akhirnya seluruh di dalam juga mengatakan dia, saya setuju sama Ibu Dewi. Tapi kan dia presenter yang hebat sekali. Jadi dia jalan terus gak apa-apa. Cuma dia gak minta maaf sama saya dan tetap sombong. Disitu saya bilang, Tuhan gak pernah tidur loh. Ingat, saya bilang itu. Tuhan tidak pernah tidur. Saya cuma minta tolong, tolong dong itu dicabut. Jangan ngomong bahwa solomi enak tuh, saya juga pengen coba. Nah di kata-kata itu saya sedih. Saya bilang, kok dia sebagai seorang presenter yang sudah berumur, kok masih tidak bisa membedakan bahwa penontonnya mahasiswa. Itu yang saya katakan. Karena pornografi, porno aksi, itulah pornografi itu sekarang ini dengan adanya smartphone yang semua orang bisa mengakses tiap detik, tiap saat. Kalau kita yang sebagai seorang dewasa memberikan contoh yang buruk, itu akan menjadi pegangan anak-anak. Gak apa-apa kok, biasa. Gitu. Nah ini saya berkata, kata-kata gak apa-apa, biasa itu kita gak boleh ngikutin. Kalau kita mau menjaga the coming generasi kita. Pastinya sulit ya Bu ya untuk melawan arus terus dan terus sementara. Gak apa-apa, kalau saya sih percaya selama kita yakin, habu yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Dan saya katakan tadi, saya percaya benar bahwa Tuhan selalu bersama saya. Saya nggak takut untuk melawan orang-orang yang membuat sesuatu gampang apa nggak boleh gitu, nggak boleh. Baik. Tetap contoh. Tapi saya nggak mau frontal. Saya udah aja saya keluar dengan manis, saya keluar. Luar biasa. Baik Ibu, mungkin untuk penutup acara, pesan Ibu untuk seluruh penonton dan juga pendengar Rasil dan juga Rasil TV sebelum kita berpisah. Para pemirsa, pendengar radio Silaturahim dan TV Silaturahim, saya hanya menitipkan pesan bahwa kalau kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa, jangan kita sok mengguri orang, tapi berikanlah action kita, perilaku kita. Bila kita berbuat salah, tidak usah malu untuk mengatakan maaf. Dan bila kita yakin, lakukan. Kita nggak perlu takut karena Tuhan selalu bersama orang-orang di jalan yang benar. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Rasil dan Rasil TV. Di mana saja Anda berada. Semoga acara ini menginspirasi Anda semua sebagaimana menginspirasi kami semua di sini. Akhir kata, Nur Fitri Taher dan seluruh kru undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.